Kebakaran hebat terjadi di kawasan Cilincing, Jakarta Utara dan meludeskan sejumlah bangunan, kendaraan motor dan mobil pada dini hari tadi. Warga Jalan Kampung Sawah, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara panik dengan api yang cepat membesar dan melahap sejumlah bangunan. Sempitnya akses menuju lokasi sempat membuat petugas damkar kesulitan tiba di lokasi dengan cepat. Kebakaran ini menghanguskan 7 bangunan yang terdiri dari bengkel, agen sembako, dan rumah warga, serta kendaraan berupa 2 sepeda motor dan 1 mobil. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Menurut petugas, api timbul dari salah satu platform rumah warga. Diduga kebakaran ini terjadi akibat korsleting listrik. Thank you.